jumpa lagi bersama saya Chef Vivi di Turbo Lajusin. Nah, kali ini saya akan membuat olahan yaitu bolu zebra. Kalian pengen tahu cara membuatnya? Yuk, ikutin saya ya. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu putih telur, tepung terigu, gula halus, kuning telur, mentega bersama butter, vanili, susu kental manis, pewarna coklat bersama pewarna mocha. Pertama kita masukkan dulu mentega, gula halus bersama vanili. Kita memutar dari speed 1 ke 8. Lalu kita masukkan kuning telur satu per satu. Setelah rata, baru kita matikan. Mixer putih telur dengan kecepatan tinggi. Setelah rata, kita masukkan putih telur yang telah dikocok. Sedikit demi sedikit. Bagi 3 adonan untuk warna coklat. Sudah menyiapkan loyang ukuran 24 yang bulat ya. Kita masukkan lapisan pertamanya dulu yang warna ori. Baru yang coklat. Baru mocha. Dilapis sampai penuh. Setelah kita memasukkan loyang, kita masukkan ke oven. Memakai api bawah dengan waktu 50 menit. Oven Carino dilengkapi dengan 3 tombol yaitu temperatur, pemanas, dan timer.